Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Umi Azlin, pakar psikiatri di ANDORRA Women and Children Hospital. Hari ini kita bercakap mengenai suicide prevention, sempena World Suicide Prevention Day, iaitu bagaimana kita boleh mencegah membunuh diri. Jadi bila kita cakap tentang membunuh diri, mesti semua orang akan terbayang sesuatu yang mungkin menakutkan, mungkin penuh stigma, mungkin satu yang kejadian yang tidak diingini. Tetapi sebenarnya, suicide atau membunuh diri adalah sesuatu yang sangat boleh dicegah dan boleh dirawat jika kita dapat mengenal pasti dan mendapatkan bantuan dengan segera. Orang yang ingin membunuh diri, kadangkala bukannya mereka ini mahu mati sebenarnya. Mungkin mereka merasa sedemikian kerana ingin lari dari kesakitan atau penderitaan yang sedang dialami, yang mana mereka tidak nampak jalan keluar daripada masalah tersebut. Sebab itu mereka menyatakan mereka ingin membunuh diri. Tapi sebenarnya ramai yang bukan pun ingin mati pada masa mereka menyatakan mereka ingin membunuh diri tersebut. Jadi sangat penting untuk sama ada orang yang tersayang ataupun rakan-rakan ataupun sesiapa yang mengetahui atau melihat tanda-tanda adanya risiko untuk membunuh diri, untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan ini. Tanda-tanda yang mungkin boleh dilihatnya apabila seorang ini mempunyai keinginan untuk membunuh diri, termasuklah apabila mereka menyatakan, mereka mungkin menyatakan tidak guna hidup, mereka ingin mati. Apabila kita nampak mungkin ada perubahan tingkah laku, mungkin mereka nampak ada perubahan emosi, rasa, mungkin rasa bersalah yang sangat kuat, rasa mereka membebankan hidup orang lain, ataupun apabila mereka mengatakan hidup seperti sudah tidak ada harapan lagi, mereka sudah tidak nampak masa depan. Ini adalah antara tanda-tanda yang mana seseorang itu mungkin berisiko untuk membunuh diri. Jadi apakah langkah awal yang kita boleh buat apabila kita bertemu dengan orang yang sebegini? Antara perkara yang sangat penting ialah kita perlu bersedia untuk mendengar dan cuba memahami dan memberi empati tanpa bersikap judgmental atau bersikap menilai baik buruk seseorang itu. Kebanyakannya mereka berada di dalam krisis yang memerlukan bantuan. Jadi kita boleh berkata, contohnya, saya dapat bayangkan betapa keadaan yang dialami ni sangat sukar ataupun mesti kau sangat menderita, contohnya. Dan seterusnya, kita bersedia mendengar dan seterusnya memberi sokongan dan membawa mereka ini mendapatkan rawatan kepada pakar ataupun mereka yang profesional yang boleh membantu. Apa yang kita tidak boleh cakap pada mereka pun sangat penting, ya. Contohnya, kita tidak mahu bersikap menilai, ya. Macam contohnya, kenapa nak bunuh diri? Kan berdosa. Kita tak sepatutnya bercakap begitu. Takkan awak nak bunuh diri, kan? Ini masalah ni boleh selesaikan. Itu adalah antara kata-kata yang tidak memahami, tidak ada empati dan menilai, ya, yang menyebabkan seseorang mungkin merasa lebih kecewa, merasa lebih putus asa dan akan menjauhkan diri daripada mendapatkan sokongan kerana dia rasa dia dilabelkan, ya, ada stigma di situ. Jadi apabila kita bersedia mendengar dan membawa untuk mendapatkan rawatan, ya, selalunya kalau mereka berada dalam keadaan krisis, apabila mereka dapat berbincang, kebanyakannya mereka boleh mula nampak jalan untuk menyelesaikan masalah mereka dan keluar daripada risiko atau keinginan untuk membunuh diri ini. Bunuh diri adalah satu yang boleh dicegah. Apa yang penting, apabila kita mengenal pasti terdapat risiko atau tanda-tanda untuk membunuh diri di kalangan orang-orang yang kita kenal, bantulah mereka untuk mendapatkan rawatan yang dengan segera agar mereka dapat melalui kehidupan seterusnya dengan lebih baik.